Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, aku sekarang ada ke office, dah habis waktu kerja. So hari ini aku dapat packaging road yang aku baru lepas beli daripada Shopee, iaitu Artemy dengan harga 47 macam tu. Siap post pun dalam RM50 lah. Actually aku beli road ni sebab road aku yang dulu dah patah bila aku main kat Pulau Dodol atas kesilapan sendiri. So aku punya Storm Adventure X telah pun berkubur. Okay guys, sebelum aku teruskan video ni, apa kata korang tekan butang like, subscribe dan juga share-sharekan video ni. Semoga ianya memberi manfaat dan menghiburkan. Dan berkenaan dengan video review ni, pendapat ni adalah pendapat peribadi. Dan jika ada terkurang, salah dan silap, aku minta maaf. Korang boleh letak je kat dalam komen tu. Okay? Okay, let's proceed. Alright, jom kita buka. Buka sini lagi. Okay, bubble wrapping. Nice, bubble wrapping yang tebal. Dan rasa selamat carut ni. Buka. Ini anak aku suka main ni. Buat balik nanti. So, si ada free gift. Dia bagi spoon. Silver spoon. 2 gram. Dan ni dia. Carut kita. Dia panggil dengan bag. Bag yang macam kertas lah dia punya apa. Dia punya bag ni. Tak apalah. RM50 je kan. Mungkin nanti aku akan salinkan dekat aku punya Storm punya bag aku. Okey. Inilah rod dia. Kat sini ada tertulis kat situ Artemy. Ada tak nampak Artemy? Ada Artemy tak? Mana tulisan emas tak nampak. Tak nampak rod. Itu dia Artemy. CV Ultra Light. Spesifikasi yang dia bagi, kekuatan tali daripada 1 hingga 6 pound, berat 0.5 ke 8 gram, action fast, dan panjang dia aku ambil yang 1.8 meter lah. Ok, rod ni dia perbuat 90% daripada karbon dan tip ni adalah solid tip, dikatakan unbreakable. Jointing dia macam base X, maksudnya yang atas masuk ke bahagian bawah. Dia tak macam yang biasa eh. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ring. 8 ring. Oh, terentak lantai. Okay guys, aku ingat balik kerja nanti kita try buat field test kejap. Okay guys, sekarang aku ada dekat lokasi untuk aku buat field test. So hari agak terik juga. Aku tak ambil masa yang panjang lah untuk buat test ni. Sebab lepas ni aku nak sambung kerja lagi. Okay. Tension rendahkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, not bad. Not bad. Dan road ni dikatakan fast action. Nah, boleh nampak kat situ bending pun bending style fast action. Cuma biasalah road-road murah ni dia punya wobbling dia kuat sikit lah. Okay, untuk 2 gram balingan alhamdulillah so-so. Kalau nak comparekan dengan ultralight punya spinning, spinning lagi sedap balik aku. Depan tu ada ikan, babe. Boleh sampai tak? Tak sampai. Depan tu ada ikan. Boleh. Mana tahu tiba-tiba ada cash juga kan? It's a good sign. Okay. Aku nak try rasa dasar. So aku tak boleh yang jauh dulu. Paling depan ni dulu sebab aku takut ada jaring. Okay, dapat rasa. Agak sensitif road ni. Best. Nice. Oop. Jauh sangat. Angin tiup guys.
rasa kat bawah. Dapat rasa dia hentak bawah. Cantik pula dia punya pergelang. Okey, dan buat test dengan road ni. Actually it's quite nice. It's okay. Okay lah, best lah, best lah. Untuk road yang RM50 untuk dapatkan design yang cantik dan juga orang kata apa, dia punya spek yang okay. Tak boleh kita nak compare dengan road-road yang baik sangat, but at least dia punya road dia untuk aku memadai dan aku rasa seronok untuk beli road ni dan sangat berbaloi. Okay guys, jumpa lagi pada episod akan datang. Mudah-mudahan aku dapat buat satu video untuk aku test tahap bagaimana road ni melawan dengan ikan. Assalamualaikum. Bye-bye.